ya teman-teman, kali ini kita mau unboxing lagi Hot Wheels-nya ya. Jadi kita punya Hot Wheels satu keranjang, ini belum kita masukkan ke dalam rak di atas ini. Jadi kita mau bongkar semua. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Ini dia Hot Wheels-nya teman-teman. Jadi yang bakal kita bongkar adalah yang seri Hot Wheel Flame semua teman-teman. Ya, ini yang kita menurut saya bagus, jadi kita beli dan kita bongkarin ya. Kita nanti taruh di sana, dijejerin sama Hot Wheel Flame lainnya. Ini langsung aja kita bongkar teman-teman. Oke teman-teman, ini ada banyak mobil ya teman-teman, jadi kita bongkarin aja langsung biar ini ya, biar cepat aja. Ini ada Chevy Nova, ini kalau nggak salah ada THS nya ya teman-teman. Semua yang bakal kita bongkar adalah seri dari Hot Wheel Flame. Ini ya. Wes keren. Cakep nih. Ini ada THS-nya kalau nggak salah. Oke, berikutnya ada Ford Fairlane ya. Ini juga unik teman-teman, ini seri lama. Warna ungu juga. Wow, keren. Apinya warna putih nih, keren. Oke, berikutnya ada Pontiac GTO nih. Ini yang versi api warna kuning, teman-teman. Wes, apinya bagus ya, warna kuning ya. Berikutnya, wih, ini salah satu Hot Wheel Flame yang paling keren menurutku teman-teman, karena apinya merah menyala. Ini kayak red edition sih. Ini Dodge Coronet Superbe ya, warnanya apinya benar-benar bagus ya, maksudnya dia nggak presisi banget nih warnanya, api merah dan putih gitu. Wih, cakep banget mobil nih. Oke, selanjutnya, wih, ini salah satu Hot Wheel Flame terbaru dan ini unik ya teman-teman, karena apinya nggak kelihatan ya, Fusion Busta, tapi dia termasuk tergolong Hot Wheel Flame padahal apinya nggak kelihatan, cuma ada warna putih-putihnya sedikit ya. Salah satu mobil terbaru teman-teman, susah ya. Wow, ini apinya cuma sedikit nih di sini nih, sedikit ya. Malah kayak nggak ada apinya gitu. Oke, ini custom 67 Pontiac Firebird, ini juga mobil terbaru, ada yang merah kalau nggak salah. Wow, jatuh guys. Ini apinya warna kuning dan mesinnya kelihatan ya di sini. Cukup keren guys. Ini Chevy Nova, ini sebenarnya kalau ini menurutku sih biasa buat punya aja, salah satu yang terlangka karena ini seri, termasuk seri lama sih, tapi lumayan juga sih mobilnya, keren, apinya warna hitam. Ini Motorrad, ini Hot Wheel Flame, ini dari desain warnanya mirip-mirip yang tadi ya, cuma ini mobilnya khusus Motorrad. Dan ini salah satu Hot Wheel Flame yang cukup keren. Dan ini kayaknya baru nih, seri baru nih. Ada lagi. Nih, Pontiac Firebird. Ini salah satu api yang keren ya, warna biru menyala ya. Jadi mobil yang putih dan apinya biru nih jarang banget ada. Wush, ini cakep nih mobilnya. Ada gambar burungnya di sini, terus dia apinya warna biru. Wih, salah satu Hot Wheel Flame terkeren menurutku. Oke, ini Dodge Dart, ini biasa sih menurutku sih, tapi buat punya-punya aja. Hot Wheel Flame juga nih, oranye apinya hitam dan kuning, lumayan. Oke, berikutnya, wih, El Camino ini
juga salah satu yang terkeren ya. Nggak tahu nih seri Recolor apa enggak nih, tapi bidang warna putih dan biru mirip yang tadi. Cuma ini dari sisi mobilnya dia bagus, peleknya warna biru juga. Salah satu nominasi Hot Wheel Flame paling keren menurutku. Oke, berikutnya ini sebenarnya biasa mobilnya, Sheffield SS Wagon, tapi salah satu mobil yang cukup keren. Wagon dan Hot Wheel Flame jarang banget. Bos, mobilnya warna kuning. Berikutnya, ini Dodge Charger Daytona. Ini salah satu banyak yang nyari ya, karena dari sisi mobilnya teman-teman. Dan kalau nggak salah Hot Wheel Flame yang model Daytona ini ada dua, satu warna oranye, tapi yang keren warna biru ini. Apinya bagus menyala dan kayak premium gitu mobilnya, ada tulisan Daytona di sebelah belakangnya ini. Terus cakep, interiornya juga keren, terus cakep banget tuh mobil. Oke, berikutnya guys, ini biasa teman-teman, menurut biasa custom Chevy pickup. Nah, karena memang belum punya, jarang juga Hot Wheel Flame bentuknya pickup ini, hanya ada beberapa. Wesh, lumayan cakep sih. Terus ini ada mobil hijau custom 53 Chevy ya, salah satu mobil yang keren teman-teman. Hot Wheel Flame warna hijau di seluruh badannya, warna hijau. Wesh, ini dan di sini kap mesinnya nih transparan ya, kalau nggak salah ini ada yang warna merah juga. Kayaknya kita juga udah punya sih, persis kayak gini, cuma dia warna merah. Mercury Cougar, ini ada THS-nya kalau nggak salah di salah satu lot terbaru, cuma ini bukan THS. Kita dapat di lelangan juga, nih warna hijau. Ini yang terakhir, Hot Wheel Flame dengan, ini salah satu Hot Wheel Flame termahal ya, dan banyak yang minat. Kalau nggak salah ada THS-nya juga, ini di bawah Hot Wheel Flame Geyser harganya teman-teman, karena ini memang mobil lama dan banyak peminatnya ya, salah satu mobil premium lah. Hot Sun Hornet, wes keren, memang mobil ini keren. Tuh, cakep banget guys, dari tampunya kelihatan bagus banget nih, 28 dan detailnya, cuma memang nggak ada detail lampunya, tapi mobilnya bagus. Oke, kita buka yang terakhir. Ini bukan Hot Wheel Flame, cuma apinya memang keren teman-teman. Ini El Camino juga, warna apinya biru dan merah dari versi premium ya. Nggak premium sih, cuma versi khusus ya, yang bendera Amerika itu. Kita langsung buka aja ini buat menemani Hot Wheel Flame lainnya. Oh, keren. Berapa mobil? 8 10 ya, ya. Ada 17 mobil teman-teman yang kita buka kali ini. Oke, kita mau naruh di rak. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video Andre lagi apa berikutnya. Kalau kalian mau beli rak Hot Wheels seperti saya ini, cek aja di deskripsi, nanti kita tampilkan link pembeliannya.